Menjaga keutuhan keluarga adalah pilar utama dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Keluarga adalah tempat memulai kehidupan. Keluarga adalah cinta yang tak pernah berakhir. Keluarga seperti sebuah cabang pohon, kita tumbuh ke arah yang berbeda, namun tetap berada pada akar yang satu. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan tempat pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Menciptakan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta, mempersiapkan kehidupan yang layak, pendidikan anak, dan finansial yang baik. Serta hidup yang sehat diawali dari keluarga adalah awal yang mewujudkan bangsa yang kuat. Keluarga juga merupakan rumah pertama dan terakhir bagi kita, karena di dalamnya terdapat ayah, ibu, dan anak yang merasakan kenyamanan dan kesejahteraan dalam keluarga. Hal ini juga termasuk di dalam 8 fungsi keluarga. Sebagaimana kita remaja harus mengetahui bahwa keluarga juga tempat kita berlindung serta mendapatkan kasih sayang yang cukup. Bersama dengan peringatan Hari Keluarga Nasional, mari membentuk keluarga yang sehat dan membantu menurunkan angka stunting. Semangat membara dari para remaja, siap menjadi pelopor dan agen perubahan penurunan stunting di Kepulauan Riau. Hari Besar Keluarga Nasional 2022 ini menjadi ajang konsolidasi dan koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPK di kota atau kabupaten dan provinsi. Bunda. Hai Kak Nessa, Bunda. Sari, Bunda Gendri Provinsi Kepulauan Riau bersama Forum Generasi Berencana Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-29 tahun 2022. Gendri Kepri, tak nakawin muda sebelum berjaya. Salam Gendri. Salam.